Tadi, cikgu, segalanya berkenaan pertandingan antara kelas itu berjalan lancar. Saya dah siapkan jadual perlawanan tu, cikgu. Esok pagi akan saya tampalkannya di papan kenyataan. Cikgu rasa sekolah kita ada harapan tak untuk mempunyai pasukan bola sendiri? InsyaAllah, cikgu. Saya akan cuba seraya upaya saya. Dengan adanya pertandingan ini, saya rasa tentu banyak bakat baru yang akan dapat dicongkil. Oh ya, cikgu. Boleh saya bertanyakan sesuatu? Apa tu, cikgu? Kalau boleh, akan saya bantu. Cikgu kenal tak seseorang yang bernama Azman di kampung ni? Azman? Maksud kamu Bapak Iwan? Bapak Iwan? Assalamualaikum. Dah balik pun anak mak. Masuk cepat. Tukar baju lepas tu boleh makan sama-sama. Abah mana Umi? Abah kamu ada kat dalam tengah tidur. Tok Ayah. Balik pun cucu Atuk ni. Ah, Iwan, ada berita terbaru tentang pertandingan bola sepak antara kelas yang kamu beritahu Tok Ayah hari tu? Dah keluar ke jadual perlawanannya? Belum lagi, Tok Ayah. Ish, ikut hati Iwan, Tok Ayah. Memang dah tak sabar betul Iwan nak masuk pertanding ni. Tak sabar sampai kena hukum berjemur kat sekolah tadi, Tok Ayah. Mana taknya? Dalam kelas sibuk bercerita bola sampai dia rendah kelas dibuatnya. Eh, mana ada, Tok Ayah? Kak Rozi ni pandai je tuduh Iwan buat bising. Iwan, dengar sini. Tok Ayah memang tak larang langsung niat Iwan nak main bola. Tapi janganlah sampai pelajaran terabai. Main bola, main bola juga. Belajar, belajarlah juga. Nanti esok bila dah tamat sekolah menengah besok, baru kamu tengok pilihan sama ada nak main bola sepenuh masa ataupun nak masuk mengaji lagi tinggi. Betul tak, Norzi? Betul kata Tok Ayah tu, Iwan. Apa yang betulnya, Norzi? Kalau setakat main bola, manalah sangat boleh perginya, Abah. Bukannya boleh main Piala Dunia pun. Berhenti beranganlah, Iwan. Ah, Iwan, yang kamu ni tak tukar-tukar baju tu apa pasal? Pergi tukar baju cepat. Boleh makan sama-sama. Baik, Abah. Maknya, lepas ni saya nak ke kebun sekejap. Nak selesaikan kerja yang tertangguh tadi. Ish, larat ke awak ni, Abang? Kalau tak larat, buat je lah besok. Tak, saya dah janji dengan peraih kelapa sawit tu untuk bagi lagi setengah bahagian pada diorang. Dah berjanji, tak elok pula kalau tak tepati. Iwan, lepas ni masuk bilik siapkan kerja rumah kamu. Norzi, tengok-tengokkan adik kamu ni. Sekarang orang suruh buat kerja rumah, dia duduk berangan main bola pula. Kamu dengar tak ni apa Abah cakap ni, Wan? Dengar, Abah. Bagus. Kalau Abah dapati pelajaran kamu merosot sebab bola sepak, kamu keluar main petang pun Abah takkan bagi. Baiklah, Hana. Saya pergi dulu. Yalah, Bang. Elok-elok kerja tu. Relaxlah, Iwan. Kakak tahu yang Iwan memang suka sangat main bola. Tapi banyakkan bersabar. Lagi banyak halangan, lagi manis sesuatu kejayaan itu dinikmati. Jangan sedih, ya. Terima kasih, Kak Norzi. Dah, pergi mandi dan siapkan kerja rumah. Petang nanti boleh main bola.